Alhamdulillah. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel Dul Undercover. Kita lanjutkan guys kegiatan bekam sunnah oleh Ahi Agus Yasin Kota Tasikmalaya ya, yang mana metode bekamnya lain dengan yang lain guys. Jadi kita dipijat dulu untuk lakukan pelemasan otot-otot dalam tubuh kita biar organ-organnya lemur, melemas, dan proses bekam lebih maksimal guys. Jadi pengeluaran darah atau toksin yang ada dalam tubuh kita keluar dengan maksimal ya, tidak optimal. Nah, kita lanjut guys dari konten sebelumnya. Mantap guys, sekarang sebar. Udah benar gini enggak? Udah. Kok enggak ada nomornya? Udah jalan. Udah. Itu kan nomornya. Sebelah kanan guys. Jujur ya Allah, jangan takut atau jujur atau ngomong apa apa aja yuk. Gue sudah tahan lah. Ini panjang tuh. Oh, sudah di diam ya. Berhasilnya mana? Apa ini? Mana sama masaka? Tengok. Ke periode sasaran ya. Masya Allah. Nah yang sering tadi ke Ayan. Ayan dari topi. Di sana. Aku di sana kok aku digelang mas. Topi topi ya. Tapi ya kita cuma aja. Ya bukan tos kita mode sering di bekam kita pola tos segala kawal. Oh, terus ya kita tos sampai. Jadi tos ya kita memang semua ayam gus tos congah. Nah itu lalu sohon. Karena tos asa jeng asa gitu itu teh. Eh aku orang buncah. Ada sampai dari mana? Ayam dari mana? Nawan namanya teh tukang hurui. Tukang hurui atau hurui pisang atau apa? Luar biasa tuh. Ini bahasa ngawetan eta non tepang nya dosa teh laki butak butuh oh ini ya emang gitu udah tapi ente jantan kita ganggu ente lor rasa cara sana mau oh iya berarti jamnya resep beli cepat luas gitu cepat akrab saya tau mah masya Allah tau tadi tuh diri oh nya pan ayah Agusnya terus di anak di bekamna pan Ayo, terus kan sih tadi. Saya sekarang sudah nyerang. Nah, ya. Langsung aja. Dari mana ini? Masa Allah. Tuh, ya. Langsungnya aja lagi. Masa Allah. Anjana maaf. Anak tipe itu teh pertama pernah aku jadi Aisyah. Tipe itu, menuju kajian. Oh, menuju kajian. Oh, anjana teh. Ini ke nomor gitu ya. Nah. Iyalah, cerah namihan. Mohon, mohon. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kita nyambung pasti dia nyata. Jadi kalau antri, kalau main kalau lama. Nah, sering kan? Kau anu satu pengkolannya teh satu action. Raya nya belok kanan. Terus anu selalu ojeknya. Upamiti dia mah berarti kaki. Kalian caknya. Mohon terus. Parhon dulunya. SMP sama tetenya. SMP 16. Langsung lebat kali itu sekitar setengah kilo. Nyonong perumahan di sini teh, nyonong perumahan gitu. Pelatih mas namanya. Tak hari aja nak icalan kata apa di bumi ini? Oh, kapungkur mau di Padayungan ya. Oh, kapan di Padayungan? Di Padayungan, martabak hijrah namanya. Padayungan mana rame? Mohon di Padayungan mahmu, kapung di Padayungan mah. Anjir nanti, jantan kayak investor gini ya. Jantan mau join sama Chinese. Oh, ayo nama dupi nama anjir. Nyalira. Oh, ayo nama gitu. Di Padayungan mah, nyolong itu tetap nyolong investor. Padayungan anu anak apa mun padayungan mah eta parapatan unsil. Mohon pokoknya itu iman arah ke jalan cekak maju. Kritis. Jadi kemerdekaan. Wah, tendang dulu. Tahu enggak, Kai? Bagus. Ya Allah, kasihan kami lagi nonton di bawah. Astaga, ayah malah gara-gara itu enggak begitu maju. Kasih ke kakak. Oh, kan guys, jari-jarinya guys nikmat. Masya Allah. Ketek pemerintah kalau nyeri. Ketek ini campuran aduknya mana nano.
Allah. Jantan pada dasar nama, sampai nama, kulit-kulit itu kena lalus. Kena lalus? Kena lalus kulit-kulit itu. Nah, kita kayak yang kaku. Jadi insya Allah sumber pengawat soalnya kira-kira kulit-kulitnya sedaya. Nah. Tapi kan jami, upami lalu, upami jantung, segala khas kantun gitu. Sumber nanti dilalat-lalat anu di bawah kaki sebesar. Masuk ayah dengan anu di tojosan sikap pengurupan dengan ketemu di sarang-sarang. Allah Akbar, Masya Allah. Nikmat guys. Nikmat Mas sakit ke nikmat nyawa. Jangan dipukul itu besi. Jangan dipukul itu besi. Ayah harusnya udah nge-WA mulu kak itu kak. Pagi, kita udah bilang mah pagi tetap hujan. Ayah, dia mah itu biasa. Pakai topi. Enggak. Ya, pakai topi. Cuaca. Gimana? Pada lu hujan. Hujan. Kayaknya kalau udah di ayah di topi. Fotoin ke anak kandungnya. Monyet kuning kayak tuntun kuning. Terus bingung satu. Enggak, man lu di ieu nya keneh. Keneh pada lu keneh kurang. Kurang posisi kan kayak pamit ya mah. Tampil lah. Iya, ini ayah ada apa? Pokoknya lah. Biasa di pawah lagi, biasa sama-sama di. Nah, di pawah lah, di bumi. Habis siang-siang, di bumi kan. Ya. Di bumi. Ayah udah ngaji, taksir. Tidak mulai tuh. Tadi teteh cios. Kasian. Lagi kan, anu di utamikan, anu ngarantosan SD. Ayah gue tadi teteh Ustadz Bubun teh. Dipajangkan, mau kawin tata buhiji. Tabu setengah 11. Oh, ayo nama. Tadi ngawetan tadi. Atas ngawetan atas. Tadi teh, tapi luka cius kan teh. Luka di mata kan. Luka nama apa enten samkorat ku waktos mengen ayo atas ujian apa enten pan libur. Mau mena tadi geus salah usah bubun ge. Aduh, mohonnya sih. Pamang. Luka taruh pina mah tos beres lah libur sekolah ngawetan apa naruh pina mah sarekat mah ditu etangan. Aku pada gini kan, Pak. Ulan? Gini kan antu. Insya Allah nggak dilebetin ku Ustaz Bubun. Saya. Anak hoyong, ya, Masya Allah, hoyong pisan. Terus, saya Pak. Hoyong pisan biasa jadi nya atau sama kerma memang mawas Quran masih kene. Nya aturan. Hari belajar mata ya kata teman. Nah, kahiji eta kedua anak alhamdulillah menuju girohna menuju, ya, menuju tarik. Tadi tuh ya, Pak, Ustaz teh ayah ceresan kia. Ayo lepas kena kantan kreator, mana biasa bayar disuruh cerahnya menuju ngawas kaya. Ya gitu, Ustaz. Hayang-hayang menuju ngawas, yang menuju dikir gitu. Belajar nama sorotnya. Apa? Apa nanam gitu? Orang kan bermanfaat. Ya setidaknya mungkin orang kan kayak pahalanya. Pahala jariah nanti pan orang biasa siar. Biasa siar, dan manfaat kan ngomong anu disyariatkeun agama gitu. Ayo men apa bilang naam? Naam, betul naam. Iya. Kenapa bilang naam? Kan sambil belajar bahasa Arab. Ya. Bahasa Inggris yang lebih penting. Jangan, bahasa Inggris enggak penting, enggak penting banget. Yang lebih penting bahasa Arab untuk membaca kitab para ulama ya. Nah, gitu, bro. Makanya Jul minta didoain sama Abu Agus Hafiz Quran. Amin. Hafiz Quran. Ya, insyaallah ya kalau hafiz ya. Insya Allah kan udah banyak yang hafal. Insya Allah ke Mekah. Iya nanti kalau pinter jual hafiz Quran nanti ada beasiswa disekolahin di Madinah sama di Mekah. Insya Allah. Oh ayah bersyukur, Masya Allah. Nanti ngasih mahkota ayahnya di surga ya. Masya Allah. Amin. Mahkota. Anak sokap itu kata nu lulusan timias, ayah Gus. Kata Bu, ini lulusan kamari di Madinah. Insya Allah Pak Jantan doa ada. Amin. Tarik kapungkur mah waktosnya aku sama pengurus. Allah Akbar ya Allah. Bapak dulu nanya ayah sama mana. Kamu nunggu sama ayah gitu. Tangannya jadi gitu, ini kan bisa keluar. Masya Allah. Dari mana itu besi ayah? Eta tak potong kaki eta tak kaki iya sok si menjun bisa kena tangan nanti luka nanti kamu kaku itu bahaya sok si menjun sok nurut ta
ini ada kamu. Biar kita ngambil Quran ya. Iya, buang aja ke situ, buang, udah. Sok, kalau mau ngeliatin, duduk aja. Bunda kan duduk nggak kemana-mana. Duduk juga? Iya, duduk, sok. Nah, gitu kan mending main samsak, sok. Nah. Kair di payun mah, satu acan naon hijrah. Bunana kucika hoyong otomotif ngebengkel. Muka dua kedokteran. Cita-cita. Hijrah atasnya giro. Teu aya anu hoyong kitu milih sarayana. Alhamdulillah. Dipasihan anu langkung saya insyaallah. Masyaallah. Muat enak ya. Betul betul Pak. Iya. Kurang. Alhamdulillah. Iya, masih kira atau tapi. Mana pusing ya? Habis baterai kan? Bilik. Ada ya trik senang namanya. Ya sudah. Apaan ya? Udah beres. Udah beres belum ya? Waduh. Ya, sip. Diam. Benten keteh menjeda sendiri gitunya. Terus ke anak di kita deh. Ya, pemikiran dan kinten sorot. Ya, bukti ahli ekonomi. Tapi sok bis ayah santanan di sana ada. Berarti teteh entos nyimpen gitu. Oh, benten pemitri teteh di pijit deh. Pijit deh. Ya. Ya, sambil komunikasi, weh. Siap. Ayo nanti bagian. Pakak, punggung. Punggung sana, guys. Cekap dia, cekap lebih ke bawah gitu, lebih dibuka. Nah, ini bantah. Dioperin dulu. Kapan ini? Kapan ini? Ya, sakit nggak? Kau dibuka? Belum dibuka ini masih. Belum. Tangan ini nunggu. Oh, paling jenya, masih pelemasan lah. Masih dilemaskan dulu, ya. Ini bantah atau silangan hiji dulu. Mangga. Ya. Bagus ya. Itu keren kan? Cekapnya. Cekap. Nah, itu. Mama. Halo, Mama. Mama. Pencet start. Kejar. Diam, Jo, diam. Udah, sok awas Jo-nya, awas. Ini awas. Jadi, hanya duduk situ ya. Di pinggir abu. Ah, di sini duduk ya, ngeliatin. Biar kelihatan. Ya, biar kelihatan. Punggung sekarang guys. Oh, kreatin tuh. Nah, kebetulan anak ada sakit apa coba walikat? Belikat. Tulang belikat. Tulang belikat sebelah kiri guys. Wah, sedap. Pahidinya banyak. Entar mau nyari tetap digosok. Tulang rusuk. Tulang belikat. Tah, etam jempol kiri, etam luhuran seperti luhuran. Nah, tadi makan mendesan tadi mah. Kira-kira kaya. Baunya aneh. Ini apa tuh? Kotor banget sih. Tah, kasar nih. Bagus, kotor banget. Pahirinya pak. Tah etam, masuk. Bagus. Tah eta ya Allah ya Rabbi. Melikat agak kaku sedikit uratnya dilemaskan aja. Oh, Mbah. Oke, pandangannya kada kumanya lurus. Nah, lurusin bareng ayah. Iya. Bare kitu atawa nampi bare kapal hiji ge sepatas kitu. Nah, kitu kita sawias. Asarawas ka pangker? Asarawas ka pangkernya. Diam Jo, diam. Kan sarit. Aya sarit. Dina urat. Oh, Allah. Insyaallah enggak di alas kieu terus kukopan disorot gitu kita. Ini. Tapi aya bahaya. Oh, gitu. Lah, bahaya ieu. Oh, gitu. Bakar rutin. Oh, gitu. Bahaya nantinya. Tapi da upami sunnah mah urang teh, Pak. Insya Allah banyak pahala paidahnya gitu kan. Tak eta kenging bisa langsung kana ieu, kana tengah. Oh. Terus nyerina. Wah.
Tah gitu. Allah. Tah eta ya Allah ya Rabbi. Nikmat. Nikmat, Pak. Pak bos. Allah tak eta Allahu Akbar. Terus bertegas. Allah eta eta bisa astagfirullahaladzim. Allah. Nah pinggir belikat nak ya. Anak kantos ieu kantos nyeri angkeng. Oh gitu. Cangkeng. Dicangking. Kantos ngajalengap dah. Kenging. Cangkeng teh nya. Kenging sasasihat. Nah, botok nama kita viraoseun. Ni ku aku bagus. Kenapa? Ku aku. Oh, ama. Nanti aku harus bisa, harus belajar dulu ya. Ama harus belajar dulu ya. Nanti belajar. Ah, belajarnya belajar hafid Quran aja dulu ya. Belajar Quran, Iqra. Insyaallah ya. Buku, buku. Ini ya, pertunjukan aku ya. Jamaah akhirat nanti, ya. Mangga kumaha sayang lah. Da pemi dia ge teh sawios sih sigana teh insyaallah. Oh nah mun teh sawios itu. Mohon. Paling pangintan orang engke ngambil berjamaah berdua mohon. Nah eta anu nengek. Nah eta ieu. Hayu. Oh iya, aduh, insyaallah. Itu Al-Qur'an yang diambilnya tuh. Ini kan Al-Qur'an nih. Apa itu? Ini namanya ini buku. Buku ya. Nantinya kameranya kurang tuh kedip-kedip berat. Ini enggak ada, ini kosong semua. Ini nanti bagian punggung sang, guys. Cekap dia. Sekedar. Operin dulu sana. Ya. Ini bantal, bantal. Ini dioperin dulu. Sekapan ini, kapan ini? Terman. Ya, sakit enggak kalau dipegang? Belum, belum kami masih. Allah tabarakallah. Enak sekali guys badan kita. Jadi sebelum dibekam, pelemasan dulu sedemikian rupa kita lemaskan dari ujung kaki sampai ke badan kita ya, ke area leher, guna pembekaman sampai di area pinggang sampai ke leher. Jadi maksimal guys, jadi darah tidak akan ada pengendapan atau pernah kejadian apabila dibekam kenapa darahnya tidak keluar. Nah itu disebabkan otot kita masih tegang dan kaku. Jadi metode Ahi Agus Yasin Kota Tasikmalaya ajib guys, muntajidan. Silakan apabila ada yang berminat untuk bekam sunnah plus plus, artinya dengan pelemasan terlebih dahulu, silakan kontak yang nanti ada di deskripsi guys tertera. Masya Allah tabarakallah. Continue guys. Wassalam.